Halo guys, kembali lagi di Pak Dikudo Channel. Nah, hari ini saya mau unboxing pemukul ya, pemukul baseball. Pemukul baseball. Kita lihat barangnya seperti apa ya. Ini dapat tasnya. Oke, ini dia barangnya. Panjang ini lebih kurang 84 cm ya, menurut info dari sellernya. Saya pilih yang warna merah. Bahannya lumayan ini padat, bukan padat penuh ya, maksudnya nggak inilah, nggak ringkih lah, nggak gampang peot ya. Ini pemegangannya juga lumayan. Ini saya beli sebetulnya untuk di rumah aja ya, bukan untuk main baseball ya, di rumah ya untuk jaga-jaga ya kan, amit-amit lah kalau ada tah orang jahat atau ada maling atau siapa ke rumah ya kan. Nah, udah ada ini ya enak gitu kan, ada alat gitu. Harganya ini lebih kurang saya beli berapa kemarin ya, 140.000 ya, 40.000an lah. Sama dapet tasnya juga kan, sarungnya lumayan lah. Nah, segitu. Kalau mukul maling atau apa ini bisa tewas juga nih guys. Recommended lah untuk di rumah kan, untuk jaga-jaga kalau tak ada apa ya, cuman jangan digunain untuk yang hal yang aneh-aneh ya, jangan untuk tawuran atau berantem-berantem yang jelas. Oke, segitu aja guys, semoga itu membantu. Kalau like silahkan, kalau suka silahkan like, share dan subscribe ya. Oke, terima kasih.